Beralih ke informasi lain, permudah masyarakat melakukan vaksin di tengah ibadah puasa, Polresta Bandung siapkan posko vaksinasi di masjid-masjid khususnya bagi jemaah sholat tarawih. Diharapkan dengan adanya posko vaksinasi yang nantinya akan didirikan di setiap kecamatan ini, bisa mempermudah masyarakat untuk menerima dosis vaksinasi booster. Terlebih saat ini, vaksin booster merupakan syarat mutlak untuk mudik lebaran. Petugas Polresta Bandung mendirikan posko vaksinasi bagi jemaah sholat tarawih pada malam kedua Ramadan atau minggu malam di Masjid Besar Banjaran, Kabupaten Bandung. Lokasi ini dipilih agar masyarakat mudah menjangkaunya. Jenis vaksin yang disediakan dalam kesempatan itu adalah jenis Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna. Vaksin disediakan untuk jemaah sholat tarawih yang belum menerima vaksin pertama, kedua, ataupun booster. Seusai sholat tarawih, jemaah pun terlihat antusias mendaftar vaksinasi. Seperti yang dilakukan salah seorang jemaah sholat yang berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah. Vaksin yang ketiga apa ya? Booster apa? Berarti ya? Ya. Itu Pak, vaksin itu milih di masjid sendiri ini kenapa Pak alasannya? Ya, dari apa teh? RW-nya suruh ke sini aja sih. Dekat juga ya dari rumahnya Pak? Dekat. Saya kan di Banjaran itu. Jadi nantinya cara vaksin booster ini buat apa sih Pak? Buat mempermudah pulang nanti katanya kan. Oh, boleh ya. Ya. Mau kemana pun mudiknya Pak? Ke Wonosobo. Kapolresta Bandung menyatakan posko vaksinasi di Masjid Besar Banjaran ini merupakan upaya percepatan vaksinasi. Apalagi vaksin booster menjadi syarat wajib bagi masyarakat yang hendak mudik lebaran. Untuk menjelang maghrib sampai dengan ba'da tarawih, dari mulai jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam, ini kita laksanakan di masjid-masjid besar. Seperti bisa teman-teman lihat pada malam hari ini, di tiap-tiap kecamatan masjid besar kita laksanakan kegiatan vaksinasi, kita siapkan takjil dan juga sarana-sarana lain yang bisa untuk menimbulkan motivasi bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan vaksin. Vaksin ketiga bisa maksimal mungkin didapatkan oleh masyarakat sebelum hari raya, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan mudik ini bisa terlaksana dengan aman dan nyaman bagi masyarakat yang pulang kampung atau mudik. Di hari pertama puasa, Polresta Bandung mendirikan dua posko vaksinasi di masjid, yakni di Kecamatan Banjaran dan Ketapang. Rencananya Polresta Bandung juga akan mendirikan posko vaksinasi di seluruh masjid besar yang ada di kecamatan-kecamatan sekabupaten Bandung hingga malam takbiran nanti. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung.